Masa habis olinya? Oh.
Tenaga memang dia memang cukup menang di kelasnya ya, di 58 cc. Ya, dengan beberapa yang tipe yang lain bisa dikatakan cukup bersaing, karena dia RPM standarnya adalah 10.000 sampai 10.500, sedangkan beberapa mesin yang lain sekitar 9.000 atau 8.000. jadi New S788 ini memang bisa dikatakan cukup worth it, cukup recommended untuk dimiliki setiap penebang di Indonesia. Oke, itu review saya tentang si New S ini. Ya, mesin juga walaupun 58 cc, dia tidak terlalu panas, cukup recommended. Ya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.